Pemirsa, Kejaksaan Agung bersama Kapolri dan Menko Polhukam menggelar pertemuan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat. Bagaimana dengan berita selengkapnya? Kita segera bergabung dengan reporter Oktaviana dan juru kamera Abdullah Khairuddin. Ya, Okta, apakah sudah ada keputusan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat? Ya Doni, tadi di pertemuan yang dilakukan untuk kali kedua pada hari ini, tadi dari pihak Kejaksaan Agung HM Prasetyo, lalu juga ada Menko Polhukam Tejo Edi, lalu ada Kapolri Badrodin Haiti, serta ada Dewan Pengawas Komnas HAM Jimly Asshiddiqie, serta Komisioner Komnas HAM yaitu Nurkholis menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung. Dan tadi mereka membahas mengenai penyelesaian pelanggaran kasus HAM berat yang telah terjadi di masa lalu, dan akhirnya disepakati untuk dilakukan penyelesaian secara non yuridis atau dalam bentuk rekonsiliasi dengan para keluarga korban. Dan hal ini menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, meskipun memang berat untuk menyelesaikan kasus ini, namun kasus ini tetap tidak boleh diwariskan kepada generasi ke depan karena harus diselesaikan secepat mungkin. Karena tentu saja ini agar tidak menjadi beban untuk masa depan. Dan ada pun beberapa pemikiran yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini secara non yuridis, karena adapun memang ini tidak ada masa kadaluarsa, namun ada beban tersendiri yaitu mengenai sulitnya mengumpulkan berbagai alat bukti, lalu juga mengumpulkan saksi-saksi serta menemukan tersangka, mengingat hal ini sudah terjadi untuk jangka waktu yang cukup lama. Seperti misalnya ada 6 kasus yang menjadi titik berat dalam pertemuan kali ini. Seperti misalnya kasus yang terkait dengan peristiwa di tahun 65 hingga tahun 66. Lalu juga penembakan misterius yang terjadi pada tahun 82 hingga 85. Lalu juga mengenai penghilangan paksa beberapa aktivis di jangka waktu 97 hingga 98. Lalu juga ada kasus tragedi Trisakti di tahun 98. Serta peristiwa Talangsari pada tahun 89 hingga pelanggaran HAM yang terjadi di Timur-Timur. Doni. Ya Okta, apakah dari pembahasan rapat hari ini terkait juga keputusan tidak akan ada upaya proses penyelesaian pelanggaran HAM berat atau seperti apa nanti hasilnya? Iya Doni, memang tadi dari pihak Komnas HAM sendiri, Nurkholis menegaskan memang ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk menyelesaikan kasus ini secara yuridis, maka dipilih untuk dilakukan secara non yuridis. Maka untuk hal itu pihak Kejagung, Kapolri, lalu juga Menko Polhukam serta Komisioner Komnas HAM sendiri akan segera membentuk tim gabungan yang secara khusus akan berfungsi sebagai tim konsultatif untuk para keluarga korban. Sehingga tentu saja memang akan ada banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh para keluarga korban, tentunya mengingat peristiwa ini tidak dapat dimaafkan karena terkait dengan pelanggaran HAM berat, terutama ini sudah terjadi untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan oleh karena itu mereka akan membentuk segera satgas yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu minggu depan. Dan tadi juga Nurkholis dan juga Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini harus segera diselesaikan, tentunya untuk juga sebagai salah satu titik berat yang akan menjadi tugas Komnas HAM untuk periode ini. Dan demikian, dan ini adalah kutipan pernyataan dari Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan semangat yang sama dengan semua pihak terkait untuk beban sejarah masa lalu ini harus segera kita akhiri. Kita inginkan supaya ke depan segala ganjalan-ganjalan yang ada berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang berat di negeri kita ini bisa kita akhiri. Tentunya ini merupakan satu pengertian bersama di antara seluruh komponen bangsa bahwa membiarkan berlarutnya pelanggaran HAM berat ini tentunya memberikan satu beban. Demikian Doni. Baik Okta, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter kami Oktaviana dan juru kamera Abdullah Khairuddin melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung, Jakarta.